Menghubungkan lokasi terjejas banjir runtuh dan menghalang operasi bantuan, sukarelawan dari beberapa NGO terus komited mencari jalan bagi memastikan bekalan makanan tidak terputus. Dalam satu tinjauan operasi pasca banjir di Kampung Betung dan Belukar Bukit ke jalan utama Pekan Ajil, bantuan dihantar menggunakan bakul yang diikat pada tali merentasi sungai. Untuk keluarga saya, saya bukan kata tak nak bagi dekat pusat, tapi kita rasa kita lebih suka bagi rumah ke rumah. Alhamdulillah sebab kita boleh tengok keadaan rumah diorang dan masa-masa itu sendiri dengan anaknya, dengan cucu-cucunya. Sebab saya sendiri pun pernah mengalami benda-benda yang macam ni. Kita hantar bekalan makanan, keperluan Kuala Raya, keperluan macam dengan toto, selimut, bata, ubat gigi, buruk gigi, sabun mandi ke 46 keluarga di kampung sebelah tu yang terputus perhubungan ni. Walaupun ada sikit kesukaran, kita guna inisiatif untuk menggunakan tali ni lah. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, semua barang yang kita nak sampaikan tu sampai kepada keluarga di sana. Barang-barang ni saya mengagihkan menggunakan tali dan juga bakul. Jadi adalah pekerja-pekerja anak buah saya, kawan-kawan saya pun ada yang terlibat dalam menjalankan menderma barang-barang inilah. Semangat kerjasama itu mendapat pujian dan penghargaan penduduk. Banjir di Terengganu pulih sepenuhnya dengan kesemua PPS ditutup secara rasmi pada pukul 1 petang semalam.